Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja ya guys, kita cus ke pembahasannya. Nah guys, baru-baru ini juga kita dibuat bahagia sekali oleh pasangan dua bucin ini, di mana juga akhirnya Rangga Zo dan Haiko Van Der Beek umumkan tanggal-tanggal yang spesial ya guys. Karena juga mereka berdua ini memang sudah lama menjalin kisah asmara ya guys. Terutama jualan Haiko Van Der Beek yang sekarang sudah sama menjadi mualaf dua-dua dulu. Semoga saja cepat halal ya Haiko dan Rangga Zo, apakah bisa naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Apalagi juga akan membahas kebucinan dan keromantisan Haiko dan Rangga Zo ini tentunya ya guys, gak bosen-bosen nih. Ya apapun yang terjadi buat Haiko dan Rangga Zo, kita doakan saja yang terbaik. Semoga saja mereka berdua ini bisa naik ke jenjang yang lebih serius lagi ya guys. Karena kan melihat keumuman dan kebucinannya ini tentunya so pasti gak bosen-bosen ya. Dan tanya saja nih guys, mereka berdua ini juga memang sempat sekali nge-vlog bareng ya guys. Terutama juga kan Haiko Van Der Beek dan Rangga Zo karena tak satu project lagi. Makanya juga Haiko dan Rangga Zo memang sering sekali nge-vlog bareng ya. Nah kelihatan dari sikap dan perhatian mereka berdua ini saling memberikan perhatian lebih ya. Terutama juga kan Rangga Zo nih yang selalu memberikan perhatian lebih kepada si Haiko Van Der Beek ini ya guys. Waduh, semoga saja kan mereka berdua ini cepat-cepat menikah ya guys. Karena nggak sabar Mimin melihat mereka berdua ini bersanding di pelaminan. Nah itulah saja ya pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang mau tahu berita selanjutnya, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, baiklah Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.